Ini semua nikmat Allah yang kasih. Makanya tidak semua orang ada duitnya, tidak ada waktunya. Ada lagi uangnya, ada waktunya, tapi tidak sehat lagi, tidak bisa kemana-mana. Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi dari caranya kemudian itu disyukuri. Disyukuri, Pak Ustaz. Lawan dari syukur itu kufur. Arti harfiahnya menyembunyikan sesuatu. Allah memberikan begitu banyak nikmat, tapi kita merasa ini tidak ada nikmat, maka kita kufur namanya. Kalau dia kufur nikmat, pasti akan ada sanksinya. Kalau dia bersyukur, pasti ada juga hadiahnya. Ulama mengatakan seperti ini, agar kamu pandai bersyukur, maka urusan dunia, lihatlah kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat ke atas. Contoh, saya punya mobil. Alhamdulillah. Ada mobilku, tetanggaku motor. Ini namanya lihat ke bawah. Selalu melihat kalau dunia, jangan lihat di atasnya. Lihat bawahnya, lebih susah. Kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Artinya apa? Itu si Arif gajinya tidak seberapa. 2 juta. Tapi luar biasa. Setiap Jumat pasti diumumkan ada namanya menyumbang. Tidak banyak dia punya gaji, tapi kalau ada pembangunan masjid, pasti ada sumbangannya semen. Masa saya lebih banyak gajiku daripada dia kalah? Ini namanya urusan akhirat lihat ke atas. Ini disebut urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Maka insya Allah kalau ini diterapkan, maka kita pandai bersyukur. Nah sebaliknya kalau kita balik, maka pasti tidak akan bersyukur. Kan sekarang zamannya sosmed begitu, Pak Ustaz. Banyak orang yang mungkin dia bersyukur, caranya dia bersyukur dengan instastory. Wah lagi macet nih alhamdulillah, tapi dia instastory setir mobilnya, kelihatan mereknya. Yang lihat kan kadang, saya lihat kadang komen-komennya orang, hei pamer, pamer, mau dibilang. Nah itu bagaimana itu, Pak Ustaz? Nah itu bukan bagian dari bersyukur, itu pamer ya. Memang. Bersyukur itu kalau misalnya kena macet. Cara bersyukurnya, ya ucapkan saja, alhamdulillah. Bisa istirahat lagi, selalu mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya. Ya. Kalau dia bersyukur, bukanlah bagian bersyukur itu pamer. Iya, Pak Ustaz. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Yang membuat kadangkala kita tidak bersyukur ya, karena kita tidak mengakui pemberian Allah. Jadi kufur itu rib, seperti yang saya katakan tadi, menyembunyikan. Syukur itu mengakui. Iya, Pak Ustaz. Oh, ini semua nikmat Allah. Karena saya mengakui segala ini pemberian Allah, maka saya memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Kalau saya menyembunyikan, maka saya akan mengeluh, "Oh, kenapa begini? Tetangga saya lebih bagus, kenapa begini?" Maka dia kufur. Oh iya, Pak Ustaz. Syukur Allah tambah. Kufur Allah kasih azab. Nah, Pak Ustaz, terkadang kita manusia selalu ingin mendapatkan nikmat yang lebih. Padahal kalau tidak salah saya pernah dengar di surah Ibrahim ayat 7 kata Allah, "Janganlah kau lupa bersyukur. Bersyukurlah kau maka akan kutambahkan nikmatku." Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu, Pak Ustaz. Apakah jawabannya ini kembali lagi ke sifat manusia yang tidak ada puasnya, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi sudah dijelaskan dalam surah Ibrahim bahwa kalau kau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Iya, Pak Ustaz. Tapi kita tidak bisa bersyukur kalau kita tidak tahu apa saja nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Oh, begitu, Pak Ustaz. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Nikmat udara segar. Tidak pernah kan berdoa, Rib, ya Allah berikan kami udara. Allah serta-merta memberinya. Ada nikmat yang paling tidak bisa kita hitung yang Allah katakan fi ahsani taqwim. Sungguh nikmat ini Allah berikan nikmat tubuh yang sangat sempurna. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang nikmat, nikmat itu harus kita syukuri. Jadi agar tumbuh rasa syukur itu, yang pertama kita harus tahu dulu nikmat-nikmat Allah apa saja. Coba bayangkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini. Coba lihat apa yang tidak pernah lepas dari tangan murid. Handphone. Oh, handphone, iya, Pak Ustaz. Handphone 24 jam ini tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas, betul. Kau kira enak pakai handphone kalau jari-jarimu tidak bisa bengkok? Oh iya, betul, Pak. Bagaimana kau mengerti itu? Tidak bisa goyang, ini susah. Subhanallah. Subhanallah. Nah, itulah dalam surah Ar-Rahman, Allah selalu menyinggung kita, berkali-kali diulang. Pabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau kufuri dasat? Sekala sekasih kau segala nikmat.
Luar biasa Allah kasih nikmat. Ya, maka dengan mengetahui betapa banyak nikmat yang Allah berikan, maka kita akan pandai bersyukur. Maka kalimat yang akan keluar, Alhamdulillahirabbil alamin.